Oh,
hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana Muhammadin asliyil jamal wa mambail kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asol amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayih, para kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang saya yang titik insyaallah suul Fatimah amin modar salli wa salim daiman aja kasar-kasar yang malah tangtung-tangtung rung ketemu ya lo bisa mora. Ah, iso. Ya. Lah bojo galak kuncine apa? D. Salah, bojo galak kuncine tawakalan sabar ya. Sholli wa sallim daiman ala madza. Sholli wa sallim wal ali wal ashabi man qad wada wal ali wal ashabi man
semanganmu. Tong tang tong tang. Kayak bintangnya 5. Nanti rupanya kayak bintang. Lalu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Saya ingin ngaji. Informasi dari panitia yang beli kaos silakan ke belakang panggung. Berapa harga kaosnya? 1000 NT untuk bangun pondok. Silakan hubungi Mas Budi. Jadi suwe-suwe kayaknya melakukan SPG. Ini ngeri kopi ae NU. Tak dongake mlebu surga. Kopi ae. Awake dhewe iki ado-ado lunga ning temen karepe njaluk apa to? Hah? Sangu rabi. Kowe iki kelingan mantan terus. Mantan tuh enggak usah dikenang, emangnya mantan lo pahlawan. Biasa aja, malah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Kamu bilang sama mbaknya, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Yuk kita ke penghulu supaya kamu tidak kesepian. Sing wedok yang jawab, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayo mas ke penghulu supaya kamu tidak nyabunan. Iya. Malah nyanyi lagune Gus Dur, uripe ayem rumangsa aman dununge rasa sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso sabunan matamu lamaran goblok banget dia malah sabunan pengalaman matamu AIDS akibat intim dengan sabun, makanya kalau di Taiwan juga banyak AIDS akibat itunya dipakai sembarangan. Makanya kita kerja di sini harus ada AIDS yang ketiga, ada iman dijamin selamat. Kuwi jilbabe ungu rungokno. Ungu lemu. Tungkae meletek-meletek. Oh, tandanya bekerja keras. Kayaknya ya YouTuber ya. Coba saya urutkan doa yang sering kita baca setiap hari yang kita kenal dengan doa sapu jagat, doa yang paling populer di kalangan orang-orang Nahdlatul Ulama. Rabbana atina wa fil akhirati wa qina ada. Makanya kenapa kita berangkat ke Taiwan, salah satu tujuannya fit dunia hasanah, pamit sama bapak ibunya, berangkat ke Tainan. Tapi ada juga TKI Tainan, begitu berangkat ke Tainan gak dapat apa-apa. Yang salah siapa? Mbok ne. Gara-gara pamit karo mbok ne, mbok kula sing kerja ning Taiwan mang dongake nggih mbok ne jawab. Yo le tak dongake muga-muga ning Taiwan ra ono apa-apa. Sampe Taiwan belas ra entuk apa-apa. Mergo dongane mbok ne salah. Muga-muga ning Taiwan ra ono merongos. Fi dunia hasanah, dunyane api. Maka kemudian disambung wa fil akhirati hasanah. Dunia yang hasanah, akhirat yang hasanah itu merupakan syarat mutlak wakina ada pada. Makanya Al-Qur'annya mengatakan apa? Wabatahi fima atakallah darul akhirah, kejar akhirat. Tapi ingat, walatang sana si baga minat dunia, jangan pernah kamu lupakan nasibmu di dunia.
Maka saya di masjid-masjid Indonesia, wabil khusus tanah Jawa, saya paling gak suka kalau orang puji-pujian di masjid bahasanya begini. Rugi donya ora dadi apa-apa, rugi akhirat. Kuwi lagu model apa? Rugi donya ora iso dadi apa-apa kepiye? Lan donyane ora duwe, ora mungkin iso nyewa tenda nggih pengajian, goblok, goblok. Iya ta? Wong duwe donya wae lho. Ngeteri sarapan ning hotele telat kok. Apa meneng ngendiran duwe donya? Nanti anakku nangis sih. Los ora rewel. Paeling-eling kok. Sopo sing dadekke anake Gus Sultan nangis ning tainan? KBWWWW IT. Saya terenyuh hatiku. Anakku ngurus-ngurus aku, bah lapar, ya Allah. Panitia ini danco. Kurang ajar lah, kok yura sanggung mi? Beli bakwan sama coklat, ngaji di Tainan, sarapannya telat. Styling-iling seumur hidup. Aku lah jadi mikir lah, sarapannya telat apa mana amplop. Jadi ini los ra rewel, Bruno kia ini los, panitiane rewel. Langsung FKBB itu mbatin, waduh salah milih kiai. Mahal. Wala tangsan kurang ajar lah. Kiai viral, sarapannya telat. Langsung aku nyanyi. Kok kebangetan man, sarapan wanti telat diterke. Langsung ke edit. Lah jam 11 ki sarapan apa makan siang? Ayo kok mikir tangene ngeblok kok ya. Fi dunya hasanah akhirah hasanah wa qina adzabannar. Maka tujuan akhir orang hidup di dunia itu apa? Surga. Walaupun Abu Nawas ki gawe jengkel pangeran. Ila hilastu lil firda si ahla wala aqwa ala naril jahimi. Kuwi lak kurang ngajar toh. Tuhan, saya tidak pantas di surga. Tapi Tuhan, saya tidak kuat di neraka. Lah aku dadi Gusti Allah tak jawab, karepmu opo? Ning surga ora pantas, ning neraka ora kuat. Kuwi lak cara cah kerja layamu tu walayah ya. Padha karo panitiane, ora mutu tur kentekan biaya. FKBWWWWIT giling-giling cie-cie kayaknya telepon bojone, ya udah makan dulu udah makan dulu ya, tapi pacarnya ya lanang. Perang-kentongan nopo anggar ho-ho iya. Rasa pacaran, seneng rabi ngono wae. Cangkem bosok. Model-model garangan to iki. Si buntal sapa iki sing ngungu iki?
Surga itu syaratnya apa? Coba ini kamu ingat-ingat. Alur orang hidup. Fi dunya hasanah, fil akhirati hasanah, surga. Amin. Orang hidup. Oke Mas Jedi, ini gue bantino kulong Islam ke wong. Rindu. Kowe kapan tak kafir ke? Rindu. Coba ada mic lain gak? Ada mic lain gak? Mbak. Cek. Nyandu. Pegang dulu. Bagaimana cara pegang mic-nya? Nah, saya itu bisa melihat ini janda atau perawan. Bisa dilihat dari cara pegang mic. Kalau perawan begini. Kalau janda jilipa pungu. Namanya Mbak siapa? Siti Anisa. Siti? Loh, Anisa. Aslinya mana? Oh, Jawa Timur. Agama sebelumnya? Sebelumnya Islam. Terus? Suami Hindu. Oh, di Hindu. Islam, Hindu, sekarang pengen kembali ke Islam lagi. Okay. Alhamdulillah. Masih ingat dengan kalimat syahadat? Insya Allah. Insya Allah. Udah. Kita saksikan bersama-sama teman kita yang sempat murtad keluar dari Islam. Akhirnya bisa kembali ke jalan yang benar. Karena banyak pemurtatan itu kadang-kadang berangkat dari pernikahan. Makanya saya pesan sama mbak-mbak, carilah imam yang baik. Ya, imam yang baik itu ciri-cirinya rambutnya gondrong. Itu bunda. Oh, lagi obedo, codot. Mbak Siti Anisa, masuk Islam kembali tidak ada yang memaksa? Keinginannya kapan mau masuk Islam? Mbondang. Baru ketemu ini momentumnya. Kenapa kok enggak dari kemarin-kemarin harus nunggu Gus Minta? Oh, mboten kesempatan. Yeah. Tapi sering nonton pengajian Gus Minta? Sering. Ganteng mboten? Maafkan ya Beb, tuntutan profesi. Oh, bojoku yang paling sabar sedunia kok. Nah gimana, saya kemarin tanggal 12 pengajian ke Jawa Timur sampai tanggal 25, 24 sebelum berangkat, 25 subuh baru nyampe. Istri saya tanggal 13 itu harus berangkat ke Kuala Lumpur. Saya tanya sama dia, Bunda, saya harus ngaji atau ngantar Bunda ke rumah sakit? Abah ngaji saja, saya ke rumah sakit sama santri, coba. Makanya kalau saya mau neko-neko gak mungkin, karena istri saya terlalu baik. Makanya saya mengatakan sama istri saya, saya selalu mengatakan sama istri saya, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Menurut coroku, oke, aku mlebu kamar langsung aku nyanyi Temanggung udane teles luar di ambung singisar telas. Ngombe ciu sak botole. Mas Budi turu kita. Ya bun ya, wah bojoku yang ngono. Aku mulai bojoku kesel. Mulai kesel, aku pengen kok. Datang beri pun, prasmanan mawon. Beri pun aku mau buka dewe tutup dewe. Oh. Prasmanan ya habis ini. Ye. Oh ya prasmanan gue nyabun dewe. Siapa Anisa nge? Gak ada yang mangsa nge? Bar niki bener-bener jadi orang Islam yang serius nge? Karena setelah sahadat niki dosa murtadmu kalau ini diampuni oleh Allah. Maka nanti setelah sampean masuk Islam, dosa ini resik, dungomu mandi. Saya minta kamu doakan bunda mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu. An. La ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi.
Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi Muhammad. Kamu aku minta sama Mbak Sita Anisa pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia, kamu doakan mudah-mudahan penyakitnya Bunda diangkat oleh Allah. Ya, kamu yang mendoakan, kita yang mengaminkan. Pakai Jawa enggak apa-apa, Indonesia enggak apa-apa. Mugi-mugi penyakit Bunda engkang. Amin. Diangkat oleh Allah. Diangkat oleh Allah. Dan segera sembuh, oke? Dan disembuhkan lahir dan batinnya. Amin. Al-Fatihah. Kita doakan Pak Anisa. Allahumma nawwir qulubaha bi nuril iman. Allahumma nawwir qulubaha bi nuril Quran. Allahumma nawwir qulubaha bi nuri sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubaha bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi nuri syamsika. Atqadam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya pengin Mbak-mbak ya tegar kayak Bunda. Kalian enggak tahu penyakitnya Bunda itu apa. Tapi Bunda ini luar biasa, tegar menjalani semuanya. Gak pernah mengeluh, gak pernah sambat. Setiap hari saya tinggal ngaji. Dan beliau gak pernah sambat. Gak kayak orang sakit, padahal sakitnya luar biasa. Ini pelajaran bagi saya. Maka 2 bulan yang lalu saya itu dapat 2 penghargaan berturut-turut. Santri Award 2019 sama Muslim Choice Award. Semuanya saya persembahkan untuk istri saya tercinta. Karena beliau ini luar biasa. Saya setiap hari berangkat ngaji yang ngurus pesantren, beliau dalam keadaan sakit. Maka saya sering mengatakan kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Dan kesuksesan seorang laki-laki banyak mantan yang menyesali. Ya udah ya, luar biasa. Saya ngaji 15 hari baru pulang, sampai rumah bojoku men. Ya apa menang ini ngaji diganggu ini apa menang ini orang rampung ya khusus Fatimah apa motong tumpeng eh serah terima kepengurusan apa FKBWWW itu ini mau ya wes ini wes ganggu wong ngaji weh ayo bentuknya gerine mbak di sini mbak apa di atasnya gak apa-apa di atasnya gak apa-apa dok. Ya, kamu hari ini belajar ngaji sing tenanan gitu ya. Karo Ustaz Romeo. Situ aja enggak apa-apa, Dok. Di belakang sana. Acara selanjutnya potong leher. Oh, ketemu sudah jawabannya. Kenapa tadi sarapannya telat? Panitianya sibuk bikin tumpeng. Mohon perwakilan dari Bapak KDI, Pak Sulistia untuk naik ke panggung. PCI. PCI. Hey. Mas Agus monggo. Alaika mabrur
goblok kabeh iki. Sumpan. Pitik mangan silet. Tepuk tangan ya Bur ya. Tanda milad FKKBWIT yang ke-24 dan penyerahan kepengurusan FKKBWIT Tainan. Pitik mangan silet ndoke sigar. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya. Om Nek. Oh, selamat terima Pak Taka. Oh, gendiro nih. Ya. Namanya Pak Taka. Apa kuwi? Ono. Om Nek. Hiduplah orang penyerahan kepengurusan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru, yaitu dari Bapak Yudi Lente kepada Bang Ahmad Gondrong. Gondrongnya rasa disebut Oyu. Semoga amanah dapat diterima dengan baik dan bisa menjalankannya dengan baik. Amin. Allahumma. Semoga diterima di sisinya. Amin. Sampun cukup. Minggat. Ya, semoga FKKBW kita selalu kompak, rukun, damai. Amin. Allahumma amin. Monggo langsung kamu. Yo. Atiku rasane lara.
wa barik alaihi. Malaikat ning langit bengok. Huk ah huk. Buka titik. Ora apa-apa. Cara awake dhewe ngajine alon. Duduk lagi nak, duduk lagi. Lanjut. Sampai ganggu meneh awas. Enggak ganggu. Ganggu sarapane telat. Tak eling-eling tekane mati kok. Kono malah kon sangumi. Kebayang enggak? Kiai viral dari Indonesia ngateng-ngateng mie ya. Ngomong ini tainan tadi sarapi. Baco loro hatiku. Oh, maafi kalbi Lairullah Nur Muhammad Salallahu Lailaha illallah Hasbi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Rabb, ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Sayang, ya Allah yang Maha Kasih. Terima kasih ya Allah atas segala karuniamu. Terima kasih kami yang terhingga ya Allah atas semua karuniamu. Terima kasih kami ya Allah atas semua rizkimu. Terima kasih kami kepadamu ya Allah atas semua anugerah dan nikmatmu. Begitu besar anugerahmu ya Allah sehingga engkau menantang kami hamba-hambanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ketika engkau menghitung nikmat Allah maka kamu tidak akan bisa memberikannya. Ya Allah ya Rabb, sungguh luas karuniamu, sungguh besar anugerah dan rizkimu. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan segala kemaksiatan, kami balas dengan perbuatan dosa, kami balas dengan kekhilafan dan kemungkaran. Ya Allah ya Rabb, engkau menantang kami ya Allah untuk menghitung semua karuniamu dan pasti kami tidak bisa melakukannya ya Allah. Seberapa banyak nikmat yang kau berikan kepada mata kami ini ya Allah sehingga mata kami dengan leluasa ya Allah memandang dunia seisinya merupakan karuniamu ya Allah. Begitu banyak anugerahmu kepada telinga kami ya Allah sehingga ya Allah dengan telinga ini kami mampu mendengar semua kalimah-kalimahmu ya Allah. Begitu banyak engkau memberikan kenikmatan terhadap mulut kami ini ya Allah sehingga saban hari kami berbicara ya Allah tanpa pernah kau mintakan apapun dari kami ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang senantiasa menyadari dengan segala karunia-Mu ya Allah, membalas semua kebaikan-Mu dengan kebaikan kami ya Allah. Engkau begitu baik dengan kami ya Allah, engkau melayani semua kebutuhan kami ya Allah, tapi kami senantiasa tidak bisa melayani-Mu dengan baik ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemungkaran kami ya Allah, ampuni segala kealpaan kami ya Allah. Wabil khusus ya Allah di tempat yang baik ini, ketika kami ketemu dengan saudara-saudara kamu yang baik ini, saudara-saudara semuanya yang mencintaimu dan mencintai Rasulmu ya Allah.
ketika kami bertemu di acara yang baik ini. Perkenankanlah kami ya Allah, wabil khusus untuk berdoa untuk kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Sayyidina Ali mengatakan kepada kami, ketika seorang anak membalas kebaikan kedua orang tuanya, maka 24 jam seumur hidupnya dia berikan kepada orang tuanya, tidak mampu membalas kebaikan seorang ibu ketika melahirkannya. Padahal ya Allah, bagaimana kami bisa berbuat baik dengan kedua orang tua kami 24 jam ya Allah, sementara kami jauh dari mereka ya Allah. Bahkan ya Allah, ketika kami berangkat di tempat ini ya Allah, semuanya ya Allah difikirkan oleh orang tua kami. Banyak di antara kami yang berangkat ke tempat ini ya Allah karena hutang yang menumpuk di Indonesia ya Allah. Banyak di antara kami yang berangkat di tempat ini ya Allah karena tuntutan beban hidup yang ada di Indonesia ya Allah. Tuntutan ekonomi ya Allah. Orang tua kami dengan ikhlas ya Allah membawa sertifikatnya ke bank untuk berhutang demi kami bisa berangkat di tempat ini ya Allah. Orang tua kami rela kesana kemari mencari hutangan untuk kami ya Allah. Sementara kami ya Allah begitu sampai di tempat ini, Engkau berikan karunia nikmat dan rizki, kami melupakan jasa kedua orang tua kami. Begitu banyak yang hadir pada hari ini ya Allah, melupakan kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah, sehingga uang yang kami dapat seolah-olah tidak ada berkah dan maknanya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu durhakanya kami ya Allah. Kami bisa hidup sampai hari ini merupakan jasa kedua orang tua kami. Kami bisa bekerja merupakan jasa dari kedua orang tua kami. Tapi begitu kami berpenghasilan ya Allah, banyak di antara kami yang merupakan kedua orang tua kami. Yang awalnya kami datang ke tempat ini untuk membahagiakan mereka ya Allah, tetapi sampai di tempat ini kami merupakan mereka ya Allah. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini untuk membahagiakan ibu kami ya Allah, tetapi sampai di tempat ini kami melupakan ibu kami ya Allah. Banyak di antara kami yang datang ke tempat ini untuk membahagiakan anak-anak kami ya Allah, tapi sampai tempat ini kami melupakan anak kami ya Allah. Banyak di antara kami yang datang untuk membahagiakan suami istri kami di rumah ya Allah, tapi justru tempat ini kami melupakan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami ingin ya Allah hasil kerja kami ini barokah ya Allah. Kami masih ingin ya Allah dengan hasil kerja kami ini kami menuntun bapak ibu kami untuk ziarah Makkah Madinah ya Allah. Kami ingin ya Allah dengan hasil kerja kami kami menghajikan bapak ibu kami ya Allah. Kami ingin dengan hasil kerja kami ya Allah kami ingin mengumrohkan mereka ya Allah. Kami ingin membuatkan mereka rumah di surga ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Jangan pernah Engkau jadikan kami anak-anak durhaka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, belum ada kebaikan kami untuk orang tua kami sementara orang tua kami umurnya semakin menua ya Allah. Bahkan banyak di antara kami hari ini ya Allah yang memiliki bapak ibu di Indonesia dalam keadaan sakit, bahkan ada di antara mereka yang telah menjemput sakaratul maut ya Allah, bahkan banyak di antara mereka yang telah meninggalkan kami tatkala kami masih bekerja ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah kami senantiasa anak yang soleh, anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, siapapun hari ini yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar dari masalah kami ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah ya Allah, kami minta kepada-Mu bahagiakan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, siapapun hari ini yang keluarganya berantakan ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang menyenangkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar, dan jadikan akhir hidup kami husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehingga kami mampu membahagiakan kedua orang tua kami. Panjangkanlah umur kedua orang tua kami ya Allah, sehingga mereka mampu menikmati kesuksesan kami ya Allah. Apa artinya jerih payah kami ini ya Allah, ketika kami bekerja di sini ya Allah untuk membahagiakan mereka, sementara kami kabar-kabar dari Indonesia, nak, bapak ibumu telah berpulang nak, bapak ibumu telah kembali kepada Allah nak,
Untuk itu ya Allah, kami ingin ya Allah di sisa usia kami ya Allah membahagiakan mereka ya Allah. Kami ingin melihat senyum mereka yang tulus ya Allah. Kami ingin mereka betul-betul ridho kepada kami dengan akhlak kami. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, siapapun di antara kami dan orang tua kami yang akan kau panggil ya Allah, jadikan akhir kalimat yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng la ilaha illallah, 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Tim lana mikabil khair wa yukhairun nasirina birahmatika ya arhamar rahim. Uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, mati selamat, uribe selamat, mati selamat, uribe selamat, mati selamat, uribe selamat, matine selamat, uribe selamat, matine selamat, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu salam, hayatu salam, mautu asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih.